Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sony Sofyan. Hari ini kita mau ke kebun teh Medini, teman-teman. Ini posisi di bawah wisata Nglimut. Jadi ini kalau lurus terus nanti tembusnya ke arah wisata Nglimut Boja. Nanti kita mau melewati wisata Nglimut terus naik. Yuk kita lanjut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama saya enggak kesini setelah sekian tahun. Dulu wisata favorit saya itu kesini, teman-teman. Ini mau jadi apa? Perumahan ya? Perumahan atau apa ya? Pasar ya? Jadi dulu itu sebelum punya anak, sebelum nikah itu wisata favoritnya ke kebun teh Medini. Kalau nggak motoran ya saya naik gunung. Terakhir kesini itu dari wisata Nglimut naik itu udah cor bagus jalannya, teman-teman. Arah ke kebun teh Medini. Jadi kalau dari Medini itu bisa nanti ke Peromasan basecamp pendakian Ungaran ya, yang ada gua Jepangnya itu. Wah, ini udah banyak mau dibangun perumahan. Alhamdulillah, ini hari cerah. Musimnya musim kemarau ini bulan Agustus, teman-teman. Boja itu punya wisata andalan, salah satunya Nglimut. Nah, ini bisa juga dari sini ini, teman-teman. Tapi dulu nggak sampai apa, aspalnya itu cuma pertengahan nanti jalan batu makadam. Nah, kalau lewat sini itu nanti tembus Nglimut. Udah ke atasnya udah cor. Nglimut itu wisata pemandian air panas, air belerang. Ada juga kolam renang yang dinginnya, cuma terkenalnya kan dia wisata air panas, pemandian air panas ya. Masuknya desa Gonoharjo kalau nggak salah Nglimut itu. Jadi ikut Kabupaten Kendal yang paling selatan, timur selatan ya. Jalannya lumayan naik turun berkelok.
tapi view-nya alhamdulillah ini sejuk menyenangkan. Lewati hutan-hutan di pedesaan, di lembah lereng Gunung Ungaran. Ini sebentar lagi sepertinya sampai nih teman-teman ke wisata Nglimutnya. Belum ya. Gak lupa. Udah lama gak lewat sini. Wih, nah ini memasuki desa Gono Harjo. Udah deket ini. Nah, udah ada hotel. Ayo kita salib. Masih seperti biasa ini sama Supra Bapak Batok Geder. Kita akan adventure ke Kebun Teh Medini. Jadi Kendal itu punya hamparan kebun teh yang aduhai teman-teman. Kebun Teh Medini namanya. Masuki desa Gono Harjo ini. Nah, itu di depan udah kelihatan puncak Ungaran. Nah, itu teman-teman puncak Ungaran kelihatan. Iya lah. Belok enggak ini, rating ke kanan dari tadi. Lupa mungkin masnya enggak belok-belok. Aromanya aroma cengkeh. Udah mulai naik terus ini teman-teman tuh dari sana tadi itu pas belokan itu. Nah, ini jalannya nanjak. Alhamdulillah ini boncengan sama istri kuat gigi 2 Supra pejuang. Nah, ini kawasan wisata Nglimut teman-teman. Nah, ini jadi apa ini ya? Villa. Nah, kalau mau mandi air panas, ini komplek wisata Nglimut. Rame ini. Mau pindah ya Bakule.
Nah ini di atas ini nanti ada bumi perkemahan Ngelimut, jadi buat Ngelimut BMF belok. Ya, kita mampir dulu ke sini teman-teman, mau cari jajan ini nanti mau di buat ngemil-ngemil di kebun teh. Nah ini juga bisa masuk sini teman-teman kalau mau ke pemandian air panas masuk, tapi jalan lumayan jauh kalau yang di sini. Nggak ada jalan, nggak ada jajan, adanya mie paling, gorengan. Nggak ada jajan. Paling kok ning Medini kae ra wong dodol cilok bakso ngono kuwi mah. Iya. Nah, ini camp wisata nih, teman-teman, untuk camping. Pinusan Ngelimut. Nah ini kalau mau ke wisata camp Ngelimut, Pinusan Ngelimut ya. Tumben ini ramai sekali dari atas. Sepertinya banyak kafe sekarang di atas di ramai. Ya, kafe Persil. Nah ini dulu bebatuan makadam sini teman-teman. Ini udah dicor. Nah ini nanjak habis. Jadi dulu saya kalau mau naik ke Ungaran itu dari Ngelimut. Nah lewat sini jalan kaki. Nah itu camp areanya teman-teman. Kelihatan nih camp area. Lewat sini kadang naik motor, tapi ini masih batu makadam nih. Nah ini tanjakannya belok terus nanjak. Terakhir kapan ya kesini ya? 2-3 tahun yang lalu sepertinya ini. Memang sudah cor saya terakhir kesini. Hidden Gem Cafe Persil. Oh ya, makanya udah banyak sini mobil-mobil motor ya sini karena dibangun kafe-kafe. Di depan juga ada kafe, warung kecil-kecilan. Ini warung kopi, mie paling ya. Nah kita kalau mau ke Medini ini lurus saja teman-teman. Nanti tembus perkebunan teh Medini. Wah, udah banyak warung ini. Di sini banyak warung kopi, warung gorengan.
Iya. Kok muter rene ya? Kayak beda ya. Saya lupa ini jalannya teman-teman. Oh ya bener ini. Betul. Iya. Desa wisata Ngeserp. Nah, kalau mau yang lewat apa pintu gerbang bisa lewat sana teman-teman. Ya tembusnya sama. Pintu gerbang apa? Satpam perkebunan. Bukan ding. Kalau tadi tembusnya itu. Kalau mobil harus lewat sana teman-teman. Ini untuk dari yang dari atas. Kalau motor masih boleh lah. Karena kan bisa untuk simpangan. Nah ini mobil nggak boleh, kalau lurus harus ke kiri. Nah ini kalau yang ke kiri itu tembusnya yang pos satpam nanti. Sana itu nanti pos satpam perkebunan. Saya pernah sekali ini lewat ini yang lurus saja. Tembusnya sama. Nanti di atas pos satpam. Kita coba apa masih bisa lewat sini. Semoga masih bisa akses jalannya. Ini perkebunan campur ini ada apokat. Ada pisang, tapi memang rata-rata apokat sini banyak teman-teman. Daerah sini penghasil apokat. Ikuti jalan cor ini saja teman-teman, nanti tembus bisa ke, nah ini Medini ya kan, bisa, masih bisa ini. Oh ini masih perlengkapan camping. Oh iya aku biar nek nganu titip. Titip motor ini di sini teman-teman. Nah ini musolanya. Nah ini kena loket di sini. Alhamdulillah sampai juga di Medini. Per orang 10.000 ya. Tiket masuk per orang 10.000 teman-teman. Motornya 5.000.
Nah, ini jalur kalau mau. Hah? Iya. Ya. Ini kalau mau ke Perumasan naik motor atau mobil, teman-teman. Lewatnya sini. Naik terus. Kalau mau mendaki, biasanya saya dulu lewat sini itu jalur pintas. Jalan kaki nanti tembusnya ya di Perumasan juga base camp Ungaran. Nah, ini komplek Medini perkebunan teh. Ini di bawah itu perkampungan perumahan karyawan Medini, teman-teman. Yo. Yo. Nah, ini yang tadi lewat pos satpam itu tembusnya sini. Kalau mau lewat tadi yang kiri, tembus satpam itu tembusnya sini, teman-teman. Cuma jalurnya itu batu makadam. Coba kita naik jelajah ini seperti apa sekarang. Ini kalau mau ngecamp di Medini ini bisa. Nah, itu banyak tenda di sini. Nah, ini camp area. Kalau jalan kaki lewat sini ya. Kalau mau yang naik gunung lebih cepat. Masih seperti dulu ini buat camp area. Nah, ini. Wisata. Mau dibuat apa ini ya? Lagi ada pembangunan nih, teman-teman. Nanti coba berapa tahun nanti kelihatan ini. Dibuat penginapan apa mana wisata. Yuk kita turun lagi. Ini airnya, teman-teman. Segar. Nah, ini warung-warung kalau mau jajan di sini. Kita nyetok logistik dulu ini sebelum menjelajah ke kebun teh Ungaran Medini. Oh, baru dikeruk. Oh, tadi mau buat kolam renang, teman-teman. Damel buat kolam renang, Bu. Oh, tadi itu, teman-teman. Mau buat kolam renang.